Kita tahu Rasulullah telah bersabda, Al-Jumat ila Jum'u kafar bainahum. Satu Jumat ke Jumat lain, dosa-dosa kecil semua dihapuskan. Kecuali dosa besar, hanya dihapuskan dengan taubat. Tapi bagaimana tuan-tuan? Imam sedang berkhutbah, kita masih terus penyagaan. Mungkin ada orang lagi bijak. Waktu itu dia panggil anak perempuannya, istrinya untuk ambil alih. Tak boleh. Nak cari rezeki, hormatlah hak-hak Allah. Rezeki pun datang daripada orang, datang dari Allah. Kalau kita mau rezeki pun diberkati. Hari Jumaat, paling cantiknya, katalah 5 minit sebelum azan pertama ada berhenti. Didik masyarakat kita, kalau siapa datang waktu itu, sudah terlambat. Pemakan lepas Jumaat. Walaupun Allah dah perintah kita, bila seruan azan untuk Jumaat sudah sampai, fas'au ila zikrillah wa zarul bait. Kita mesti menyahut panggilan, tinggal perniagaan. Semua perniagaan stop. Kerana waktu itu waktu larang. Tak boleh kita meniaga. Kerana bila meniaga, akan bercakap. Ini sedang khutbah masih meniaga. Sedang khutbah masih makan dan minum. Ada setengah mesej yang saya pernah saksikan. Sangat sedih. Waktu itu perniagaan apa juga yang berlaku, dianggap satu. Itu perniagaan yang dilarang dalam Islam. Sepatutnya sebelum azan pun you kena berhenti. Kerana kalau you berhenti waktu azan, orang masih makan lepas azan. Masih bercakap lagi. Khutbah masih orang makan. Astaghfirullahaladzim. Apa sudah berlaku, saudara-saudara? Di mana adab kita? Kalau kita nak buatlah perniagaan, kita nak mau perniagaan kita halal, diberkati Allah. Kalau kita pergi di negeri-negeri Timur Tengah saja, sebaik-baik contoh. Kalau datangnya azan, masih orang teruskan penyagaan, dia akan ditangkap. Dianggap ini satu jinayah. Biadab, tidak menghormati hak masjid. Semoga Allah selamatkan kita dari azabnya.